Kenapa sih Ben? Lo kayaknya gak nyaman banget sih Ben. Aduh Ben nih hari ini kayak gak tau semangat lo. Deh, kesel deh. Kenapa sih? Pemilihan bintang tamunya gak kuat. Gak tau kenapa tangan lemes, gak apa juga lemes. Tempelan lo kayak ketempelan ya, Ben, kayak orang ketempelan. Enggak, maksud gue nih udah... ya minyak wangi apa aja nggak mempan. Nggak mempan. Minyak wangi nggak mempan. Tapi oma lu kemarin ngomong sama gua gitu, tapi yuk kalau dilihat-lihat Sapri lumi juga ya. Sapri lu pegang ketek lu. Iya bener, orang-orang gua liatnya cakep lu pakai ginian lu. Cakep, ganteng. Gua tau nggak, kayak rengginang hitam dalam toples. Rengginang hitam kayak di toples. Oke, tapi sekarang ini kita kan reka adegan saat Pak Alfa jadi pramugari dengan pilotnya, bang, pilotnya Bang Opi ya, ya, menjelaskan petunjuk keselamatan saat penerbangan. Lu dong Mama, ngomong. Bang Opi pilotnya ya. Oke. Lu yang gaya-gaya, Po, ntar ya. Oma pengisi suara. Sesuai dengan sisi penerbangan internasional, maka dengan ini kami akan memperagakan cara menggunakan sabuk pengaman dan baju pelampung yang terletak di bawah kursi Anda. Pertama, keluarkan baju pelampung yang terletak di bawah kursi Anda. Gak ada kacang. Gak ada kacang. Di pesawat ada kacang. Gimana? Ini bapak pilotnya juga harusnya tahu dong peraturannya. Ini pesawat lu pikir di kopa aja. Keluarkan baju pelampung dengan cara menarik pipa karet dan meniupnya, maka secara otomatis bola lampu baterai akan menyala jika bola lampu terendam dalam air. Masker oksigen akan turun secara otomatis jika suhu udara dalam pesawat turun dalam keadaan mendadak. Bagi bapak ibu membawa anaknya, dipersilakan menyelamatkan diri terlebih dahulu baru menyelamatkan anaknya. Dan pesawat ini dilengkapi oleh 6 pintu darurat. Nah, 2 kanan kiri belakang, 2 kanan kiri tengah, dan 2 kanan kiri depan. Dan perjalanan ini akan kita tempuh dengan jarak 1 jam 55 menit dengan ketinggian 30 ribu kaki dari permukaan laut. Kalau tidak percaya, loncat dan hitung sendiri. Enggak jadi. Masa seru loh. Jadi lo kepengen jadi pramugari gitu. Lah iya. Emang cita-cita lo apa sih Pak sebenarnya? Cita-citanya gue mau dulu banyak. Mau jadi dokter, polisi, apa aja. Bang Opi ngeliat lagi nih. Lu gak perhatiin ya. Kalau ada bintang tamu cewek cantik apa cantik, lu paling gue so iye. Ini gak diajak kombrek aja, gak diajak ngobrol. Parah dia mah emang. Bukan dia, kalau kalau punya cita-cita sadar diri kenapa sih? Gue sadar diri kok. Tapi itu kalian kan berdua gak adil loh. Ada pramugari, ada pilot. Terus? Kopernya gak diajak. Oke, duduk. Aduh. Duduk, Kasrin ya. Sekarang ini kita ada artikel. Apa artikelnya? Ini dia. Melihat penampilan Ariana, Mpok Alpa sebelum terkenal punya julukan Macan Panggung. Wih gila. Beneran Pak? Macan Panggung gimana macan sih Pak? Emang lu gimana sih kalau di panggung Pak? Joget-joget gitu Pak maksudnya. Iya, gue mah aktif orangnya. Lompat-lompat gitu kalau di panggung. Iya, apa aja gue mah gue kerjain yang penting biar dapat saweran gitu. Apa aja lu kerjain? Pokoknya intinya gue mah aktif di panggung, bagaimana pecara pun gue biar ada pesaweran gitu. Nah itu kan kalau dari yang versi lu. Yang paling benar kalau joget itu kan orang kan terpicu banget kalau penyanyinya juga bener. Itu. Kan kalau kita nyanyi yang penting dalam suasana juga itu. Yang penting dalam suasana dia gak mati rasa. Nah. Yang penting mati rasa. Lu kan udah nyanyi, lu udah nyanyi, lu udah semangat. Gua sebel sama satu orang. Apaan? Laki lu. Eh, Idung, sini temenin dong. Mana? Lu temenin dong. Ayuh, Idung gak begitu. Oh, Idung itu tinggi. Lu jangan pernah nawar-nawarin ke dia dong. Kenapa emang? Gak enak depan Ayu. Sampai bau bat karbo lu. Eh, lu matahari lu. Oke,